dan kontra keberadaan tambang konvensional di Sajuk di laut, hingga saat ini masih menjadi polemik. Lantas saudara, bagaimana jika masyarakat menganggap keberadaan tambang konvensional jenis Sajuk malahan membawa berkah? Berikut penelusurannya dari tim TPI Bangka. Tambang inkonvensional atau TI jenis Sajuk. Kalimat ini memang terdengar tak asing lagi di telinga masyarakat posisi Pulau Bangka Belitung. Bahkan tak sedikit masyarakat menganggap keberadaan TI jenis Sajuk membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun di Laut Desa Benteng Kota Kabupaten Bangka Barat, keberadaan 100 TI jenis Sajuk yang masih dalam kawasan penambangan PT Timah ini membawa berkat bagi masyarakat kita. Bagaimana tidak? Sejumlah rumah ibadah mendapatkan bantuan, bahkan masyarakat yang terkena musibah mendapatkan bantuan dari hasil penambangan. Saya ingin mengucapkan sesuatu yang penting sesuatu yang berikuti dan ada mesti apa beredarnya kabar di sejumlah media yang menyatakan keberadaan seizinnya Sajuk di Desa Benteng Kota membuat penghasilan nelayan menurun disangkal oleh salah seorang nelayan Desa Benteng Kota. Mulai. Masyarakat Desa Benteng Kota menanggap penambangan inkonvensional jenis Sajuk yang beroperasi di Desa Benteng Kota Kabupaten Bangka Barat memberi pengaruh dalam perputaran produk ekonomi. Maraknya industri penambangan di negeri penghasil timah ini telah menciptakan polemik. Di satu sisi ada keuntungan dan di sisi lainnya tak dipungkiri memberi kerugian. Kebijakan pemerintah dan masyarakat untuk lebih dalam mengurai polemik penambangan. Dari Desa Benteng Kota Kabupaten Bangka Barat, Andi Sunaga, mengeluarkan